was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Minta diraikan, apatah lagi disambut meriah, cukup untuk dihargai itu yang diharapkan Eli Mazlin apabila mula bergiat aktif dalam bidang pengacaraan 3 tahun lalu. Sebelum ini, wujud kabar angin terdapat segelintir individu yang kurang senang dengan caranya mengendalikan sesebuah rancangan. Paling teruk sehingga ada yang meluahkan mahu membaikot program dihoskan Eli Mazlin, begitulah penangan kegilaan Kak Lina Pompom. Tidak berkesudahan di situ, dia juga pernah mengejutkan ramai apabila menarik diri sebagai host daripada program All Star Gegar Vaganza tahun lalu. Keputusannya mencetuskan pelbagai teka-teki sehingga ramai yang membuat andaian sendiri. Lama berdiam diri, pemilik nama penuh Syarifah Aida Mazlina Syed Hanafi itu ketika ditemui Hitklam, baru-baru ini bertegas mana-mana individu yang berada dalam industri terutama sesama pengacara tidak patut merasakan kehadirannya sebagai pihak lawan. Bagi Eli, kehadirannya sebagai pengacara sejak beberapa tahun lalu adalah untuk memeriahkan industri selain menggunakan sepenuhnya bakat yang dianugerahkan Tuhan. Kita sama-sama mencari rezeki, Allah sudah susun cantik semuanya untuk semua orang, cuma bezanya ianya cepat atau lambat sahaja. Saya hadir bukan sebagai pengacara, sebaliknya mahu bersama-sama mencari rezeki dan tak perlu rasa tergugat apabila bekerja dengan saya, katanya kepada Hitklam baru-baru ini. Kedengaran seperti melakukan perasaan yang sudah lama dipendam, Eli bagaimanapun cekap melentur suasana. Katanya dia memilih berdamai dengan cara menikmati kebahagiaan seandainya berbanding melayan emosi kebencian buat individu lain. Eli turut melakukan kebaikan meskipun menyadari wujud individu yang tidak menyukai caranya. Prinsip saya ialah sentiasa berbuat baik dan tiada masa untuk menghakimi orang lain, sebab itu bukan cara saya, tuturnya lagi. Pelakon naskah Kampung Pipil itu mengakui turut menyekat segala hal negatif yang berlegar di sekeliling hidupnya. Walaupun kadang-kadang ada rasa unsur negatif itu tiba, saya terus sekat dan pilih positif. Bila rasa ada benda boleh kurang baik, saya biarkan dan pergi, tegasnya lagi. Itu sejam info hari ini. Sekian dan terima kasih.